Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketika dilahirkan semua bayi tentu menangis. Tangisan bayi ini seringkali membuat kita bahagia karena menandakan sang bayi terlahir normal karena sudah bisa mengeluarkan suara. Tapi tahukah Anda mengapa semua bayi dilahirkan langsung menangis? Berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bayi yang terlahir itu mendapatkan tusukan dari jari setan. Itu sebabnya begitu menghirup udara di dunia, bayi langsung menangis keras. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita dalam sabdanya. Jeritan bayi ketika lahir adalah karena mendapat tusukan setan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini terjadi pada seluruh bayi di dunia. Namun ada dua bayi di dunia ini yang lahir tanpa menangis karena setan tidak bisa menyentuhnya. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang terlahir kecuali ia pasti mendapatkan tusukan dari setan, sehingga bayi itu menangis dan menjerit karenanya, kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sinilah kita tahu betapa gigihnya setan dalam menggoda manusia. Upaya menjerumuskan manusia sudah dimulai ketika bayi dilahirkan. Lebih tepatnya ketika bayi baru saja lahir, setan pun akan langsung datang menghampiri dan menjalankan aksinya. Kedatangan setan pada saat itu untuk menancapkan tusukan ujung jarinya pada anak Adam, tanpa peduli orang tuanya, muslim atau tidak. Tujuannya jelas, setan ingin menutup pandangan bayi dari perbuatan baik, sehingga kelak di kemudian hari, anak Adam tersebut menjadi pengikut setianya, sebab matanya tidak bisa melihat dengan benar antara yang baik dan yang jahat. Lalu pada bagian manakah setan menusuk bayi manusia yang baru lahir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, tidak ada seorang pun bayi yang dilahirkan melainkan setan pasti akan menusuk lambungnya hingga dia menangis keras, kecuali Isa bin Maryam dan ibunya. Lalu Abu Hurairah berkata, jika kalian mau bacalah ayat dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa hadis Muslim yang meriwayatkan masalah ini. Begitu juga Imam Bukhari yang meriwayatkan dari sanad Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam ditusuk setan pada lambungnya dengan jari ketika dia lahir, kecuali Isa bin Maryam. Setan berusaha menusuknya, namun yang dia tusuk adalah plasenta ari-arinya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimanakah dengan bayi yang ketika lahir tidak menangis? Sebenarnya, bayi pasti akan menangis. Dan mungkin dalam beberapa detik kemudian atau beberapa menit dari kelahirannya, bayi pasti menangis. Ilmu kedokteran bekerja pada alam nyata dan hanya memberikan analisa tentang penyebab bayi menangis. Setidaknya orang-orang akan mengatakan penyebab bayi menangis saat dilahirkan, menandakan bayi sehat atau cara komunikasi bayi. Padahal ada bayi yang tidak sehat ketika lahir juga ia menangis. Juga ada yang mengatakan ini karena awal mula pernafasannya. Pendapat lain mengatakan ia membutuhkan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Semua pendapat ini boleh jadi hanya sugesti. Lalu mengapa yang ditusuk setan pada bagian lambung bayi? Tentu ada hikmah yang mendalam terkait pertanyaan ini. Kebanyakan orang jatuh ke dalam jurang kebinasaan karena lambungnya. Lambung adalah simbol hawa nafsu. Berlimpah harta kekayaan Anda, tapi apa yang dimakan hanyalah sebanyak ukuran lambung. Kecil tapi tuntutannya membuat manusia banyak yang binasa. Oleh sebab itulah, Imam Syafi'i dan Hanbali menganjurkan kita agar bayi yang baru lahir diazanin pada telinganya, agar terhindar dari gangguan setan. Mengapa kalimat-kalimat azan yang dibisikkan? Pasalnya, setan akan lari terbirit-birit setiap kali mendengar suara azan. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingat semua bayi yang dilahirkan akan disentuh oleh setan terkecuali Maryam dan putranya Isa alaihissalam. Hal ini dikarenakan saat Maryam lahir, ayahnya Imran memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 36.
Doa tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan pada keturunan Maryam yaitu Nabi Isa alaihi salam. Setan tidak berani menyentuhnya. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca doa keluarga saleh ini agar bayi terhindar dari godaan setan. Doa ini berbunyi, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menemani dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk." Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 36. Dengan demikian, kita bisa meniru doa wanita solehah, istri Imran ini. Hanya saja perlu disesuaikan dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkan, karena perbedaan kata ganti dalam bahasa Arab antara lelaki dan perempuan. Jika bayi yang dilahirkan perempuan, kita bisa ucapkan doa seperti doa ibunya Maryam. Allahumma inni u'izu habika wa zuriyataha min asyaitoni rojim. Jika bayi yang lahir laki-laki, kita bisa ucapkan, Allahumma inni u'izuhu bika wa zuriyatahu min asyaitoni rojim. Arti keduanya sama. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuknya dan untuk keturunannya dari setan yang terkutuk. Kita juga bisa memohon perlindungan untuk anak dari gangguan setan dengan doa seperti yang pernah dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan cucunya Hasan dan Husain. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitoni wa hammah wa min kulli ainil lamah. Aku memohon perlindungan untuk keduanya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Hadis riwayat Abu Daud. Kita bisa meniru doa beliau ini dengan penyesuaian jenis kelamin bayi. Wallahu a'lam. Sana, keberadaan anak kecil di masjid seringkali mengganggu suasana khusyuk prosesi sholat berjamaah di masjid. Karena selain sulit dikendalikan, anak-anak seringkali membuat gaduh suasana. Teriak-teriak, berlarian kesana kemari, apalagi di masjid-masjid yang luas dan nyaman. Akibatnya, tak sedikit jamaah yang terganggu kekhusyukan sholatnya karena tingkah anak-anak itu. Karena situasi itu, terkadang ada yang nyeletuk, kalau memang niat sholat jamaah di masjid, tidak usahlah membawa anak kecil karena mengganggu jamaah sholat. Namun juga tak sedikit jemaah yang berkomentar, biarkanlah anak-anak itu agar mereka terlatih dan terbiasa dengan sholat jamaah di masjid. Lalu bagaimana seharusnya? Apakah memang mengajak anak kecil ke masjid yang sering kali membuat kegaduhan itu tidak dibenarkan dalam agama? Membawa anak ke masjid sebaiknya dilakukan para orang tua agar anak-anak terbiasa dengan amal soleh sejak dini. Hal ini pun biasa dilakukan para sahabat bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Qatadah radhiyallahu anhu menuturkan, ketika kami sedang duduk-duduk di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul ke arah kami sambil menggendong Umamah binti Abil Ash, cucunya dari putrinya Zainab. Ketika itu Umamah masih kecil, belum disapih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya di atas pundak. Kemudian Rasulullah mengerjakan sholat, sedang Umamah masih di atas pundak beliau. Apabila ruku, beliau meletakkan Umamah, dan apabila berdiri, beliau menggendongnya kembali. Beliau melakukan yang demikian itu hingga selesai sholatnya. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar tangisan seorang anak kecil bersama ibunya, sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Karena itu beliau membaca surah yang ringan atau surah yang pendek. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku pernah memulai sholat yang ingin kupanjangkan, lalu karena ku dengar tangisan seorang anak kecil, maka ku ringankan sholat tersebut karena aku sadar kegusaran ibunya terhadapnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buraidah menuturkan, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Lalu datanglah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu yang memakai baju merah yang saat itu masih kecil.
Keduanya berjalan tertatih-tatih dengan baju tersebut. Maka beliau pun turun dari mimbarnya dan memotong khutbahnya. Lalu beliau menggendong keduanya dan kembali ke mimbar. Lalu mengatakan, "Maha benar Allah dalam firman-Nya. Sungguh, harta-harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah cobaan. Aku melihat kedua anak ini tertatih-tatih dengan bajunya. Maka aku tidak sabar hingga aku memotong khutbahku. Lalu aku menggendong keduanya." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Abu Bakr radhiyallahu anhu menuturkan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah salat, jika beliau sujud, Hasan melompat ke atas punggung dan leher beliau. Maka beliau pun mengangkatnya dengan lembut agar dia tidak tersungkur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu tidak hanya sekali. Maka seusai salat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau memperlakukan Hasan sebagaimana engkau memperlakukannya hari ini." Nabi menjawab, "Dia adalah permata hatiku dari dunia, dan sungguh anakku ini adalah Sayyid, seorang pemimpin. Semoga dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai." Hadis riwayat Ahmad. Syadat radhiyallahu anhu juga pernah menjadi saksi. Ia menuturkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam kami pada sholat maghrib atau isya sambil menggendong Hasan atau Husain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan untuk mengimami. Beliau pun menurunkannya Hasan atau Husain lalu bertakbir untuk memulai sholatnya. Di tengah-tengah sholatnya beliau sujud dengan sujud yang panjang. Syadat pun mengangkat kepalanya dan ternyata ada anak kecil Hasan atau Husain di atas punggung Rasulullah yang sedang sujud. Lalu aku teruskan sujudku. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholatnya, para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah bersujud dengan sujud yang panjang di tengah-tengah sholatmu, sehingga kami mengira terjadi sesuatu atau ada wahyu yang turun kepadamu." Beliau menjawab, "Bukan karena itu semua. Akan tetapi cucuku Hasan atau Husain menunggangiku dan aku tidak ingin segera menyudahinya sampai ia puas dengan keinginannya." Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menuturkan, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Isya. Itu terjadi ketika Islam belum tersebar luas. Beliau tidak juga keluar hingga Umar berkata, "Para wanita dan anak-anak yang menunggu di masjid sudah tertidur." Dan akhirnya beliau keluar dan mengatakan kepada mereka yang berada di masjid, "Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu salat ini selain kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis-hadis ini, bisa dipahami bahwa membawa anak-anak ke masjid itu boleh, bahkan meskipun masih kecil dan masih tertatih saat berjalan, walaupun ada kemungkinan mereka akan menangis keras. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui hal itu dan tidak mengingkarinya. Bahkan beliau menyariatkan untuk para imam agar meringankan bacaan surahnya bila ada jeritan bayi, karena dikhawatirkan akan memberatkan ibunya. Mungkin saja hikmah dari hal ini adalah untuk membiasakan mereka dalam ketaatan dan menghadiri sholat jamaah sejak kecil. Karena pemandangan-pemandangan yang mereka lihat dan dengar saat di masjid, seperti zikir, bacaan Quran, takbir, tahmid, dan tasbih itu memiliki pengaruh yang kuat dalam jiwa mereka tanpa mereka sadari. Pengaruh tersebut tidak akan atau sangat sulit hilang saat mereka dewasa dan memasuki perjuangan hidup dan gemerlap dunia. Ilmu psikologi modern menguatkan fakta ini bahwa anak kecil itu bisa dipengaruhi oleh apa yang didengar dan dilihat. Namun begitu, bukan berarti pula kita membiarkan anak-anak yang bermain dan berlari-lari di masjid. Ini kewajiban orang tuanya untuk mengambil tindakan dan mendidiknya. Demikian pula pengurus masjid hendaknya memberi pengertian pada anak-anak. Perlu juga diperhatikan keadaan si anak. Hendaklah seorang yang membawa anak masuk ke masjid memberikan pengertian kepada anaknya agar dia menghormati rumah-rumah Allah. Dengan begitu, insya Allah anak akan tenang dan tidak mengganggu para jamaah yang lain. Bila si anak tetap tidak bisa tenang dan membuat para jamaah yang lain terganggu, maka lebih baik tidak diajak ke masjid. Karena maslahat untuk orang banyak harus didahulukan ketimbang maslahat pribadi. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, anak-anak yang bermain dengan teman-teman sebayanya, terkadang kita temui mereka mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata tidak pantas, menyebut-nyebut binatang dalam sumpah serapahnya. Fenomena ini menjadi masalah tersendiri bagi para orang tua.
Di rumah sudah dididik dengan ucapan baik. Keluarga sudah mengkondisikan lingkungan rumah dengan baik. Tapi ketika bergaul dengan teman-temannya di luar, ada saja anak lain yang kurang mendapat perhatian orang tuanya. Atau keluarganya memang biasa mengucapkan kata-kata jorok sehingga ditiru anak-anak. Akibatnya, ketika sang anak bergaul dengan anak lain, kebiasaan itu terus terucap sehingga menular ke anak-anak lain. Tapi bukankah anak-anak itu belum dibebani syariat, sehingga apapun yang dilakukan dan diucapkan belum ada konsekuensi hukum agama? Kesalahan yang dilakukan anak kecil yang belum baligh memang tidak dinilai sebagai perbuatan dosa, apalagi ketika itu dilakukan secara tidak sengaja. Baik kesalahan karena perbuatan maupun kesalahan karena ucapan lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena catatan amal itu diangkat untuk 3 orang. Orang gila yang hilang akal sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia baligh. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi. Hanya saja ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait kesalahan yang dilakukan anak kecil. Pertama, anak kecil tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam kesalahan, meskipun dia tidak berdosa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menolak setiap kemungkaran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim. Dan kemungkaran mencakup semua bentuk pelanggaran syariat, meskipun pelakunya tidak berdosa, seperti yang dilakukan anak kecil atau orang gila atau binatang. Al-Maruzi menceritakan, aku pernah melihat Imam Ahmad melewati beberapa anak taman kanak-kanak yang bertengkar. Kemudian beliau memisahkan mereka semua. Mereka dipisah oleh Imam Ahmad karena bertengkar adalah kemungkaran, meskipun mereka masih anak-anak dan tidak berdosa dalam melakukannya. Orang gila yang mengganggu itu kemungkaran, meskipun dia tidak berdosa. Ayam jago yang bertarung itu kemungkaran, meskipun ayam tidak berdosa. Dan semua itu harus kita ingkari dan kita ubah. Karena itu, ketika keluar ucapan jorok dari anak, dia harus diperingatkan agar tidak mengulanginya. Dilarang keras untuk mengucapkan kalimat itu. Bukan malah ditertawakan, karena bisa membuat dia semakin mencari perhatian dengan mengulang kembali kalimat itu. Atau bisa juga dia mengira dengan ditertawakan berarti disetujui dan itu lebih berbahaya. Kedua, jika pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu merugikan orang lain atau ada unsur merusak, maka walinya bertanggung jawab dengan menggantinya meskipun pelakunya anak-anak yang tidak berdosa. Ibnu Abdil Bar menegaskan, semua harta yang dirusak wajib diganti, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketiga, orang tua perlu cari tahu sebab anak ini mengucapkan kalimat jorok dan kotor. Di antara mereka ada yang hanya sebatas tiru-tiru kawannya atau pernah dengar dari orang lain atau dari orang tuanya. Karena anak terlahir dalam kondisi bersih sesuai fitrah. Namun lingkungan terkadang yang membuatnya jadi kotor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah tugas orang tua berusaha untuk membersihkan anak-anak jika kotor karena lingkungan dan menghiasinya dengan ajaran Islam agar fitrah ini menjadi semakin indah. Wallahu a'lam. Pemirsa, orang yang akhlaknya baik selalu dipuji sebagai orang yang bisa menjadi pilar masyarakat karena baik dan menebar kebaikan. Lalu bagaimana jika orang yang selalu berbuat baik itu tidak beriman? Apakah kebaikan dan akhlaknya bermanfaat? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa Nabi menyebut akhlak sebagai tolak ukur muslim terbaik?
Karena akhlak mudah memicu segala perbuatan baik. Orang yang berakhlak dermawan akan menyumbangkan begitu saja apa yang bisa dia sumbangkan. Begitu melihat yang perlu disumbang tanpa memikirkan untung rugi. Demikian juga dengan orang pemaaf. Akan memaafkan begitu saja pihak yang memang perlu dimaafkan tanpa meninggalkan rasa dendam. Orang yang melakukan kebaikan berdasarkan akhlak akan melakukannya karena menyadari bahwa hal itu memang baik, bukan karena takut sanksi atau ingin dipuji. Jadi, orang yang akhlaknya paling baik adalah orang yang mengeluarkan dengan kesadaran sendiri segala sikap baik dan perlakuan baik yang dimilikinya. Seperti lemah lembut, muka berseri, mudah diajak bicara, mencintai, menyayangi, sabar, tabah dan menahan segala tindakan buruk yang mungkin dilakukan kepada orang lain. Sehingga tidak pernah keluar darinya kata-kata keji, kotor, dan kasar. Tidak pernah timbul tindak kezaliman dan menyakiti, serta tidak pula pernah muncul sikap takabur dan merendahkan. Kenyataan sosial membuktikan bahwa orang yang berakhlak baik akan disukai oleh masyarakat, kesulitan dan penderitaannya akan dibantu untuk dipecahkan, walau mereka tidak mengharapkannya. Peluang, kepercayaan, dan kesempatan datang silih berganti kepadanya. Kenyataan juga menunjukkan bahwa orang yang banyak menyumbang, bersedekah, berzakat, tidak akan menjadi miskin, tetapi malah bertambah hartanya. Dari sini tepat sekali, Ahmad Syauqi, seorang penyair Mesir, ketika mengatakan suatu bangsa akan maju ketika akhlak bangsa itu baik. Sebaliknya, suatu bangsa akan rusak ketika akhlak bangsa itu rusak. Akhlak yang baik akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia ketika diletakkan di atas mizan timbangan amal, dan sungguh pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang yang selalu mengerjakan puasa dan salat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu bagaimana jika dengan orang yang tidak beriman tetapi akhlaknya baik? Apakah ia akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Pahala dan ganjaran Allah tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman atau kafir. Jika seorang kafir atau tidak beriman, akhlaknya baik, kebaikan yang dilakukannya sangat banyak, dia tidak akan mendapatkan pahala sepeser pun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, bukan berarti amal soleh orang kafir tidak dicatat Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh orang kafir tetap akan dicatat, tetapi dia tidak mendapatkan poin pahala. Andaikan kelak di akhirat ada orang kafir atau tidak beriman tercatat melakukan 1 juta kebaikan dan sedikit melakukan perbuatan buruk, dia akan tetap sangat merugi. Karena 1 juta kebaikan itu akan dinilai nihil, sedangkan amal keburukannya tetap diperhitungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang kafir itu semua amal mereka sia-sia. Semua yang mereka lakukan laksana fata morgana di sebuah lembah. Orang-orang yang kehausan menyangka bahwa fata morgana itu adalah air. Ketika mereka mendekati tempat itu, mereka tidak mendapatkan air sedikit pun." Al-Qur'an surah An-Nur ayat 39. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an dikatakan, kelak orang kafir akan merasa rugi dan menyesali kekafirannya. Mereka itu orang kafir, amalnya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 105. Akan tetapi perhitungan ini akan berubah jika orang kafir itu akhirnya menjadi seorang muslim, menjadi orang beriman. Maka amal solehnya yang dilakukan selama dirinya kafir tidaklah sia-sia. Akan tetapi diperhitungkan pahalanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hakim bin Hizam beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimanakah pendapatmu tentang amal perbuatan yang aku lakukan di masa jahiliyah?"
seperti menyambung kekeluargaan, memerdekakan budak, bersedekah, apakah aku mendapatkan pahala di dalamnya? Kamu telah masuk Islam di atas apa-apa yang telah lampau kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Maka jika selama dia kafir telah memiliki sejuta kebaikan, lalu dia beriman, dia akan mendapat kelipatan pahala selama dia kafir berupa 10 kebaikan. Karena setiap kebaikan bagi seorang muslim akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 atau 700 kali. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jauh sekali perbedaannya antara poin yang diperoleh jika dia kafir dan jika dia mukmin. Itulah sebabnya dikatakan dalam Al-Quran, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Mukminun ayat 1. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.